Hari ini kita borong-borong kredit dengan Mas Kris ini ya, bos wit gede itu. Ini di kebunnya Mbak Tari ini. Belum ono. Kiki nyemai biji gini. Ing urung ono. Nek ki ono nek bijine dadine dhewe-dhewe. Gak ono sing. Oh, sak sak induan ora nipodo ya. Ya mesti beda to nang sak anu. Sak tongkol ki beda-beda ya. Tengah tahun. Cing urung ono di kae, Mbak. Di Mas Kris di WA sing. Sing sisi tego wong Thailand. Jaluk meneh Thailand dikirim lewat kue, Mbak. Lewat ono bandara apa ngirim? Oh. Ngorong-ngorong kumpul kayak ini. Harap niru Batari bertani. Mari.
lagi ya. Masalahnya orang tadi enggak sempat catatan, aku ora telaten. Sing iki ya, Pak. Iki barang ya. Iki 1 cm. Oh, sing iki. Iya, pi lho, Mbak. Mas duwe rumah. Turun duwe iki. Panane sokit api. Aku seneng iki. Borong-borong kok Mas Kris mau bertani seperti Mbak Tari ini. Mbak Tari ini tangannya cerana is ahli ini sih. Kajang ini abis langkong. Iya semua istilahnya ya karena kepepet. Justru anu gue ya karena jurus kepepet ini kadang paling paling the best loh. Oh tenan. Engko wae tok itu. Ora apa? Kebokke wae, Mas Kris. Gini iki sakmene iki 300 ya. Aku tahu tuku 400 ya rong godhong. Lah iya. Ya mesti syukuri wae. Iya. Keladi itu tanamannya nggak habis-habis, friend. Tergantung ketelatenan ini. Beli sekali bisa jadi beratus-ratus. Ini seperti di kebunnya, kebun bibit Butari ini. Gulaan satu kali bila telaten akan jadi ribuan kayak gini. Red Moonlight. Ini setahun sama Mas Kris bisa jadi ribuan. Nek diwarai karo gede. Iki lho Mas, nek gue belajarnya aja. Gede ya kene. Aku kawani aku urung tau. Men wae sesuk. Kan kene tak belajarnya acah to. Sok wae. Men. Angger Mas Kris ora nyaca, petani penyilang. Wet silang kene. Heeh. Ya paling kok 6 bulan untuk tuh kembang. 6 bulan. Nek rancah. Wingi kae we karo Mas Kris. Entek kabeh ya, pirang juta kae. Nek tuku Mas Isa. Nek aku juta. Nek aku mah ming tuku paling loro-loro. Tapi ming biji kabeh lho. Ya ya umbi. Iso nganggo amplop Thailand. Umbi mah biji. Ini jadi duit 1,5 juta bayangkan, friend. Enaknya bertani keladi. Pokoknya ini ahlinya Mbak Tari ya. Hubungi kebun bibit Bu Tari. Ini. Jadi cuan ini. Ini mau nyilangkan nih Mas Kris ini. Oke, friend, ini jalan-jalan ke kebun Butari yang kedua kalinya ya. Kebunnya seperti hutan. Spesialis kaladium.
Dia ono liputan TVRI aku ini bayar loh Mbak liputan TVRI. Bayar 200, 100. Angkut. Terus pelanggan itu dibayar 150 karo 200, 150.